saat ini berada di depan salah satu pintu masuk untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Azim Hassani yang berada di Kabupaten Rey, Provinsi Tehran, Republik Islam Iran. Inilah salah satu pintu masuknya. Jadi memang ada beberapa pintu ya. Hampir setiap sudut itu ada pintu-pintunya. Ini adalah salah satu pintunya yang dihiasi dengan salah satu gerbangnya ya, gerbang masuk ini dihiasi dengan kaca-kaca. Itu untuk sebelah kiri adalah untuk masuk ke ziarah perempuan. Jadi ada batasnya. Untuk sebelah kanan ini adalah untuk ziarah laki-laki. Baik masuk maupun keluar. Sebenarnya tidak ada aturan ya, ini harus pintu masuknya di sini atau pintu keluarnya di sana. Jadi memang banyak sekali pintunya, gerbang-gerbangnya. Ada tempat penitipan sepatu, sendal dan sebagainya. Dititipkan jadi mudah. Ini adalah bagian dari salah satu bagian aulanya. Banyak banget penjara karena ini sebenarnya tanggal 9 Muharram. Banyak banget penjaranya. Jadi begitu teman adalah salah satu dari pintunya, gerbangnya. Tempat masuk untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Azim Hassani. Ya, ini adalah bagian dari aula dari luarnya. Ya, peziarahnya banyak banget teman-teman. Ini apalagi sudah mendekati maghrib begini. Tetap jalan tuh pasti banyak banget. Di sana juga ada banyak peziarah. Sebenarnya malam ini ada acara ya, karena ini adalah sekarang ini adalah tanggal 9 Muharram ya. Tanggal 9 Muharram. Bisa ada tanggal 10 Muharram. Jadi memang sebenarnya malam ini adalah malam puncak-puncaknya. Jadi peziarah banyak banget. Saya ajak teman-teman untuk keliling terus. Nah, sepertinya di sana ada kedengaran ada pawai drum band ya, pawai Muharram. Coba saya ke sana. Jadi teman-teman setiap tanggal dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram, terutama tanggal itu ya, ada pawai Muharram namanya, berkait dengan drum band dan sebagainya. Kita dengar, coba saja menikmati seperti apa pawainya. Kedengarannya ramai banget. Pawainya teman-teman.
Bila